Sayyidina Muhammad Khatamil Anbiya'i wa Habibi Rabbil Alamin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hula wa la quwata illa billahil aliyyil azim Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim
Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bi khair. يقول المولى جل جلاله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال المولى جل جلاله أن اشكر لي ولوالدي ولوالديك إلي المصير. فانظر مولى جل وعلا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله الصالحين إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عنكم. آمين. قال سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاثين لا يقبل الله منها واحدة بغير قرينتها. إحداها قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. الثانية قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه. الثالثة قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام بر الله في الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. وصح أن رجلا جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيها فجائل. فانظر كيف فضل بر الوالدين وخدمتهما على الجهاد. كيف فضل بر الوالدين وخدمتهما على الجهاد. وأخرج الإمام أحمد والبخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. والطبراني عن ثوبان رضي الله تعالى عنه ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله وعقوق الوالدين والفرار من السخط. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى وقضى أي حكم وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نقف إلى هذه الآية. Kira-kira dengan kita-kita yang pernah sempat hidup bersama dengan kedua ibu bapa kita, ada dalam berapa kali dengan kita-kita pernah memperkatakan of atau juga al-nahar kepada keduanya? Mungkin dengan jumlah bilangan yang tidak dapat dihitung dengan angka. Kita buat mereka jadi kecewa, kita buat mereka jadi kesal, kita buat mereka sampai menangis. Begitu tega dengan kita, kita bertindak juga melakukan sesuatu yang melukakan hati dan perasaan mereka. Off saja, itu ternyata tidak dibolehkan. Bagaimana kalau sampai dengan kita, kita membentak kepada kedua-duanya?
masih senantiasa selamat diucapkan hani'an kepada lakum, hani'an lakum jami'an, yang dengan kedua ibu bapanya masih hidup. Kita dapat melihat, tidak akan dapat kita bandingkan antara abid dengan ma'bud, antara khalik dengan makhluk, antara sang pencipta dengan makhluk ciptaannya. Abid, ma'bud. Abid itu adalah kita, ma'bud itu adalah al-maula jalla jalalu. Khalik itu adalah sang pencipta, makhluk itu adalah kita-kita semuanya. Tapi ternyata untuk kedua ibu bapak, qarranallahu baina ibadatihi wa bainal birri lil walidain. Dalam masalah bakti dan taat kepada kedua ibu dan bapak, ternyata Allah sertakan ubudiyah kita kepada Allah untuk kita tidak mensekutukan sang pencipta, sekaligus berikutnya wa bil walidain ihsana. Kira-kira itu seperti apa? Kita heran kalau dengan kita dengan satu perbandingan yang seumpamanya pada tua dengan ampun, minta ampun kepada Allah Jalla Jalalu, mutawassil nabi sayyidi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu karena Allah tanyakan, kenapa bertawassul kepada nama Muhammad dengan sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istinbat tidak lebih daripada pengamatan tajam daripada Nabiullah Adam alaihissalam yang pada waktu di dalam surga aku melihat tiap di mana ada tulisan Allah di sampingnya ada tulisan Muhammad, maka aku yakin seyakin-yakinnya tidak akan mungkin berlaku muqaranah yang seperti itu, melainkan itu terhadap manusia yang paling istimewa. Tidak ada manusia yang paling istimewa setelah para nabi-nabi dan rasul, setelah para nabi-nabi dan rasul daripada kedua ibu dan bapa. Setelah nabi dan rasul itu daripada kedua ibu dan bapa. Sebab dengan muqaranah yang sama, muqaranah antara labdul jalalati Allah di sebelah kanan kita, Muhammad di sebelah kiri kita. Ini juga pernah dipersoalkan. Kata sebagian daripada salafi itu bisa membawa kepada kesyirikan. Syirik kenapa? Sebab kena dengan kalian menyamaratakan antara maqam ar-rububiyyati, maqam ar-rab dengan maqam ar-risalah dengan maqam sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan orang yang pertama. Justru itulah yang termaktub, itulah yang masyhur di kaki-kaki arasy, di mana ada tulisan Allah, di sampingnya ada tulisan Muhammad sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berpacuan, kalau kita mengambil perbandingan daripada sana tadi itu, maka dengan kita dapat melihat yang walaupun di sana terdapat baunun kebir syasih, itu dengan jarak yang amat-amat jauh, tidak akan mungkin dengan kita menyamaratakan makam begitu dengan makam kedua ibu bapa kita. Sehebat apapun kedua ibu bapa kita, kalau dengan mereka mempunyai kedudukan sebagai sultanul aulia atau mendapatkan sultanatul salah, sultanat gitukah kalau dengan jamak muannasnya sultanul aulia, kemudian sultanatul al-waliyat misalnya. Kalau seperti itu pun dengan sebutannya, tetap tidak akan mungkin sama miqdar, sama kedudukan dengan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita mendapatkan julukan sebagai sayyidu waladi Adam, sayyidu waladi Adam, sayyidul anbiya wal mursalin. Jadi dengan kita tidak terlalu ketara dalam memahami kenapa muqaranah antara Allah dengan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab yang memposisikan bagi dari samping nama Allah itu adalah Allah jalla jalaluhu. Tapi bagaimana kalau dengan kita ingin membandingkan antara maqam bagi dengan maqam kedua ibu bapa kita, itu tidak akan ada titik temunya, jauh antara langit dengan bumi. Tapi pada waktu Allah yang mengangkat, Allah yang menyertakan bakti dan setia kita kepada kedua ibu bapa, itu ternyata setelah kita diperintahkan untuk kita beribadah, untuk kita tidak mensekutukan Allah jalla jalaluh, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kemudian yang berikutnya, naqit inna qawlahu tabaraka wa ta'ala, fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Apakah kira-kira dengan cerita kita pada waktu kita dipanggil itu berarti qawlan karīmā? Apakah kira-kira dengan memasamkan muka itu berarti merupakan sikap yang karīmā? Apakah pada waktu dengan kita terlambat untuk memenuhi panggilan? Mana anak-anak abi, mana anak-anak abi, mana anak-anak umi, mana anak-anak mama,
mana anak-anak semuanya, apakah kalau pada itu dengan kita terlambat untuk memperkenankan seruan daripada kedua ibu dan bapa kita, itu berarti dengan kita dengan sikap yang karima, dengan sikap yang mulia, pesan daripada Al-Maulah Jalla Jalalu, supaya dengan kita, betul-betul dengan kita, kita dapat mengamat, betul-betul dengan kita, kita dapat memperhatikan betapa agungnya maqam kedudukan kedua ibu dan bapa, sehingga dengan kita, kita dipesankan dengan sejumlah sekian pesan, yang dimana dengan pesan tadi itu, setelah kita diperintahkan untuk ubudiyah kepada Allah, setelah dengan kita, kita dilarang untuk membentak, untuk mengucapkan atau dengan ucapan yang keras, kemudian dengan kita, kita diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang lembut, ramah, mesra, qaulan karimah, talbiyatan karimah, talbiyatan tayyibah. Jadi kita perkenankan seruan daripada keduanya dengan ramah mesra. Masya Allah, tabarakallah. Akan Anda rasakan yang seperti itu kalau pada itu dengan sopian sudah menjadi bapak. Kalau sopian masih belum jadi bapak lagi, masih belum dapat kita rasakan seperti apa kalau pada itu tidak seserah menyahut dengan suara yang keras atau lambat memperkenankan seruan, atau juga tidak disahut langsung. Ali, li, makan, li. Cepat-cepatlah, kalau tak makan pun tolong datang dulu secepatnya. Jangan gada cuapkan pikir kamu karena kamu tidak mau makan. Maka seperti pada waktu dengan kita, kita diajak sama kawan. Nah, diajak sama kawan, kawan restu ridho itu tidak menentukan kita hubungan kita dengan Allah. Teman kita restu dan ridho tidak menentukan kedudukan kita dengan Allah. Tapi kalau dengan keduanya tidak ridho, jangan khayal kita akan mendapatkan ridho dan kasih sayang daripada Allah Jalla Jalalu. Maka kita tidak heran kenapa dengan semua rumusannya, semua jawaban daripada ulama, pengen berhasil, pengen berjaya, pengen selamat, pengen mendapatkan perlindungan, pertolongan, rezeki yang melimpah ruah, hampir sepakat dengan jawabannya birrul walidain. Sebab birrul walidain, bakti kepada kedua ibu dan bapak itu akan mencuit dan juga akan mengundang ridha daripada Allah. Kalau pada turunan kita, kita sudah dapatkan ridha daripada Allah, apa saja yang Anda inginkan, kamu tidak perlu meminta, kita tidak perlu memohon, kita tidak perlu bermunajat, kita tidak perlu meratap di hadapan Allah Jalla Jalalu. Segala hajat juga dengan segala keperluan yang Anda inginkan, makdiyah akan Allah tunaikan. Kenapa? Sebab dengan jalur daripada kedua ibu dan bapa, pada itu dengan kedua-duanya ridha, restu, sayang, bahagia dengan kita, itu akan mendatangkan ridha, rahmat, maghfirah, dan juga anugerah daripada Allah. Mudah-mudahan kalian yang masih punya jalur yang tepat, merupakan jalan yang paling mudah, merupakan jalan yang paling istimewa untuk kita mendapatkan ridha dengan peperangan, bukan juga dengan khuruj tabliknya, bukan juga dengan tashkilannya, bukan juga dengan khususi ke tempat-tempat para masyayikhnya, bukan juga dengan IPP India, Pakistan, Bangladesh-nya, bukan juga dengan dakwah ke sana dan kemarinya. Ternyata yang melebihi daripada segala-galanya tadi itu, sampai melebihi daripada al-jihadu fisabilillah, Nabi kita bersabda, wa dharwatu sanami'i, dan yang merupakan kemuncak daripada perintah juga daripada ajaran agama, itu adalah al-jihadu fisabilillah. Ternyata al-jihadu fisabilillah masih berada di bawah birrul walidain ini. Jadi daripada malam hari ini, teman-teman yang ada handphone yang dapat berkomunikasi dengan mak dan ayah, minta restu, ini kenapa susah didapatkan, kok kenapa gagal, kok kenapa tidak berhasil, sampai sekarang tidak juga kita dapatkan, susahnya untuk mendapatkan jodoh, susahnya untuk mendapatkan rezeki, susahnya untuk mendapatkan kenaikan pangkat, susahnya untuk mendapatkan duit, susahnya untuk mendapatkan pekerjaan. Coba tolong dipastikan jaringan hubungan Anda dengan mak dan ayah itu seperti apa. Itu diantara daripada asbab utama yang menghalang segala-galanya dalam kehidupan umat beragama. Lalu panjang, nanti kita tak habis pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bagaimanapun sedih, tengok muka Ustaz Ahmad sedih. Dah tak ada ayah dan ibu, dah jadi yatim piatu lama. Masya Allah, tabarakallah. Sumpian, dah kedua-duanya. Dah kedua-duanya juga. Masih ada kedua-duanya, alhamdulillah. Sumpian sudah enggak ada lagi orang tua. Ibu masih ada lagi, alhamdulillah. Bang Salman ada kedua-duanya, alhamdulillah. Tinggal satu saja lagi. Bang Irfan tinggal satu, Bang Faru tinggal satu, Bang Hasan
tinggal satu, ya Allah ya Rahman Rahimin. Jadi salafun salih atau salaf daripada salafun salih pada waktu meninggal kedua atau salah satu daripada kedua ibu bapak dia nangis sampai pungkat, bukan cuma darah, sampai pungkat kedua kelopak. Saya menangis bukan karena tidak ridho dengan takdir. Saya menangis bukan tidak restu dengan apa yang Allah kehendaki, pasti dan pasti apa yang Allah kehendaki itu merupakan yang terbaik. Saya menangis bukan karena sedih dan kecewa atas kejadian yang berlaku, itu merupakan ketentuan takdir daripada Allah. Aku sedih sebab pintu gerbang yang terbuka lebar untuk membawaku ke dalam surga itu telah tersekat. Antarikil walidain, banyak jalur untuk kita menuju pintu surga, banyak cara untuk kita dapatkan rahmat dan ridho, tapi tidak ada jalur yang paling cepat dan juga yang paling indah dan yang paling nyaman dan paling mudah daripada birrul walidaini. Maka dengan kalian semuanya ucapkan labbaik allahumma labbaik, ucapkan talbiyatan lidaan maula jalla jalalu, wala taqul lahumma uff wala tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima. Ucapkanlah ucapan yang mesra dan mulia kepada keduanya. Waqfi lahumma janahuddi. Jadi dengan kita berendah dirilah, rendahkanlah kedua sayapmu kepada kedua ibu dan bapaknya, kita tawadhu dan doakan kedua-duanya hayyan wa mayyitan. Qul rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kadang-kadang kalau Anda masih ingat, kalau Anda punya daya ingatan yang kuat, kadang-kadang mak terlambat untuk melaksanakan kewajiban. Kadang-kadang dengan mak kita terhalang daripada tidur yang nikmat dan juga yang nyenyak. Kadang-kadang dengan mak tak problem, yang penting anaknya sehat, sanggup untuk mengorbankan apa saja, waktu, duit, harta dan juga dengan peluang dan kesempatan, yang penting anak sejahtera dan bahagia. Ya Rahman Rahimin. Dengan kita mungkin kita terasa kesal kalau pada tudingan kita, kita berjaya, pada tudingan kita, kita berhasil sukses dalam satu urusan, dalam satu jabatan, tapi ternyata kita tidak dapat memperlihatkan kejayaan kita tadi itu kepada kedua ibu dan bapak. Makanya banyak di kalangan orang-orang tua usaha semampu mungkin untuk mengawinkan anak-anaknya, bahkan kadang-kadang didesak supaya cepat kawin, nanti tasbihan, simpan tasbih itu dulu, banyak supaya agar dapat menyaksikan pernikahan daripada anaknya mumpung mak masih hidup. Kak, tolong cari jodoh secepatnya ya. Tapi masalahnya jodoh ini bukan sebenarnya, bukan seperti kita beli pisang goreng. Beli pisang goreng senang saja. Kalau enggak suka, kita kasihkan sama kawan-kawan. Bini tidak bisa dikasihkan sama kawan-kawan. Nah, itu permasalahannya. Tapi alam kulihal, istikharah dulu. Semuanya istikharah dulu. Supaya dengan kita mendapatkan pasangan yang bagus. Dan tajuk pembicaraan kita tentang nikah kawin itu sudah berakhir. Kita sekarang daripada jenjang kepada jenjang. Pada jenjang kita menjadi anak. Sampai jenjang kita menjadi kedua ibu dan bapak. Bagaimana dengan cara seperti apa dengan kita melihat keduanya. Seperti itulah yang akan berlaku dengan kita nanti pada waktu kita punya anak laki dan perempuannya. Tak ada beda. Seperti apa kita melihat mereka, seperti itulah jalan anak kita kepada kita. Sompian jarang-jarang menghubungi mak dan ayah. Sompian senantiasa membentahnya. Sompian senantiasa durhaka. Allah akan ingatkan kembali. Allah akan perlihatkan supaya kita sadar. Supaya dengan kita mentambah. Supaya keluar dan meluncur daripada mulut kita ucapan. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Warhamhuma, ketaksiran daripada mereka berdua. Warhamhuma, kadang-kadang tertinggalkan berbagai kewajiban. Warhamhuma, tak sempat untuk berzikir. Warhamhuma, langsung saja bangun untuk membersihkan untuk menggantikan lampin kita. Warhamhuma, alhamdulillah ada Umar. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Warhamhuma, rahmatilah mereka berdua sebagai mereka telah memelihara aku, mendidik aku pada masa kita kanak-kanak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna Abdullah ibn Abbas wa qala Allah tabarak wa ta'ala anishkurli. Kita disuruh bersyukur kepada Allah. Setelahnya itu
wa liwalidayya wa liwalidayka ilayyan masir. Syukurlah kamu kepadaku dan juga dengan kepada kedua ibu bapa Anda, sebab kepadakulah kalian akan kembali. Yaqul fanzur waffaqanillah wa iyyaka kaifa qarana syukra umma bi syukri. Coba Anda perhatikan dan juga diamati bagaimana Allah himpunkan syukur kita kepada Allah dengan syukur kita kepada kedua ibu dan bapa. Yaqulu Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, salasu ayatin, terdapat tiga rangkaian ayat di dalam Al-Quran itu diturunkan berdampingan dengan tiga perkara yang dimana dengan Allah tidak akan menerima satu persatu daripada tiga yang pertama kecuali kalau dengan pendampingnya yang tiga yang kedua. Bi ghairi qarinatiha ihdaha qauluhu tabaraka wa ta'ala ati'u Allah war rasul. Tidak cukup dengan Al-Qur'annya, tidak cukup dengan tafsirnya, tidak cukup dengan wahyu ilahi, salah satu daripada 100 bab kitab yang diturunkan kalau tidak disertakan dengan ta'atuna lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, ati'ullah wa ati'ir rasul. Masyaallah tabarakallah, tidak akan mungkin dengan kita bisa bakti, tidak akan mungkin dengan kita dapat melaksanakan segala perintah kalau pada itu dengan kita tidak mendapatkan panduan dan bimbingan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Napas semakin pendek. Berikutnya setelah dua kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tidak akan mungkin kita pisahkan kalau dengan sesuatu beriman kepada Allah. Memang dengan keyakinan yang mantap, dengan keimanan yang kuat sekalipun, seperti dengan jemaah anti sunnah, jemaah anti sunnah, begitukah dengan sebutannya, atau ingkar sunnah, seperti apapun baktinya mereka dengan Allah, seperti apapun ketaatan ubudiyah mereka kepada Sang Pencipta Jalla Jalaluh, kalau mereka ingkar, kalau mereka tidak mengakui dengan penyaksian yang kedua, wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tidak akan diterima oleh Allah. Salasu umurin, tiga perkara, makruna bi salasati umurin ukhra, bergantung dan berkat dengan tiga perkara yang berikutnya, apa-apa saja. Atiullah wa atiir rasul, faman ata'a Allah wa lam yuti'ir rasul sallallahu alaihi wasallam lam yuqbal minhu. Yang kedua, wa aqimus salata wa antuz zakah, demi Allah akan aku perangi sesiapa saja yang memisahkan, yang membedakan antara salat dengan zakat. Jadi itu satu sikap bijak yang pertama, tegas dan berani daripada Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, insan manusia yang mendapatkan julukan wasyadum bil haqi Umaru, manusia yang mendapatkan julukan daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inal haqa yaduru ma'ahu, kemana beliau di situ senantiasa selalu kebenaran yang menyertainya. Ternyata pada saat ketika itu merupakan penghalang pertama kepada Sayyidina Abi Bakar yang membuat keputusan berani, membuat keputusan mu'tamad, membuat keputusan bijak dalam masa yang sama, di mana dengan beliau akan memerangi mereka-mereka yang membedakan antara sholat dengan zakat, akan perangi. Lau manauni iqala ba'irin kanu yu'aduna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltum. Kalau sampai dengan mereka tidak menyerahkan seuntai tali yang dulu mereka serahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscayalah aku akan memerangi mereka. Ketawa keluar, Abi ngomong serius. Ketawa main keluar. Kita dengan satu topik pembicaraan yang sangat-sangat menentukan dalam kehidupan kita. Ini bukan omong kosong santri. Anda dari mana? Baju coklat. Hah? Sampean daripada mana belakangku? Anurkah? Zenkah? Bukan tengok belakang sampean yang baju hitam yang lebih maksud. Dari mana? Hah? Azab, keluar. Keluar. Paham enggak paham, tapi kena duduk tetap sopan. Apalagi kalau dari Mahat Azen. Yang lain jangan ikut-ikutan. Makasih. Enggak apa-apa.
Kalau sampai buyar habis tinggal 10 pun bagi Abi tidak problem. Tapi ingin mendidik jadi seperti mereka-mereka ini, Masya Allah, tabarakallah. Bertiket 3 juta, 4 juta tidak masalah, ya, walaupun mereka ya juga kadang-kadang ada juga tawafnya. Ada yang tawaf kempang, ada yang tawafnya ke Tanah Abang. Tidak apa-apa lah. Macam seperti pada waktu kita pergi ke masjid. Agar bagaimana dengan kita, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jangan langsung straight menunjuk ke masjid. Mutar dulu. Jadi kita mau pergi ke masjid, masjidnya cuma di sebelah sana. Akhirnya langkah kita jadi tidak kurang daripada 3.000 langkah. 3.000 langkah kali setahun. Berarti kita dapat amalan 3.000 tahun. Kenapa? Sebab niat kita namanya itu untuk ke masjid. Itulah juga dengan beliau-beliau ini. Kok spontan? Ya memang spontan lah Ustaz Aman. Kan spontan jawabannya. Spontan. Spontan. Jadi dengan beliau-beliau tadi itu, tawaf ke Maharjen adalah dalam beberapa waktu, tapi lebih banyak tawaf di Tanah Abang. Dunia dan akhirat. Wala satan sana sifatnya minat dunia. Alhamdulillah. Tidak ada sebut siapa-siapa. Tapi kata orang Banjar, yang merasa benar. Asam janar, yang merasa bujur. Yang merasa benar. Khair gurau aja, tapi serius. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu kawan-kawan. Ya Allah, Abi sedikit emosi. Sebab karena sudah merasa rugi. Jadi gimana, kenapa. Kadang-kadang kita katakan, kita tanyakan pada diri kita kenapa. Yang kadang-kadang dengan kita pada tuan kita datang tengokin kita pun kita udah lega. Tapi ternyata kita mungkin pada suatu ketika itu kita tidak berbuat demikian syamah. Betul kan? Yang orang tua pada waktu kita didatangkan sama teman pun, ya Allah, senangnya, seronoknya bukan main. Begitulah yang dirasakan oleh mak dan ayah kita. Kadang-kadang cerita tidak cukup sekali dua, 3, 4, 5, 6 kali diulang-ulang lagi. Rupa-rupanya keadaan mereka macam seperti kita pada waktu kita kanak-kanak. Pernahkah mereka merasa bosan? Pernahkah mereka mengeluh kalau pada tuduhan kita menceritakan sesuatu sampai berkali-kali karena kita serodok? Seperti juga sunahnya mereka pada waktu mengongsikan sesuatu kepada putra dan putrinya. Jadi kenapa dengan perasaan seperti itu? Karena kami berdua secara khusus sudah tiada tempat atau juga sudah tidak ada ibu dan bapak untuk dapat memenuhi suruhan Allah. Wabil walidaini ihsana. Yang lain juga sama seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa aqimus salata wa atuz zakah. Jadi dengan keputusan daripada Syekh Umar tadi itu, apa kata beliau? Keputusan daripada Syekh Umar kan, apa kata Syekh Umar? Jadi apakah dengan Anda melakukan satu inisiatif yang tidak pernah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu tidak pernah berlaku. At-tafriq baina salati wa zakah. Ternyata dengan jawaban tegas di hadapan insan yang pernah dibentak oleh Sayyidina Abi Bakar Siddiq, khawasun. Ajabbarun bil jahiliyati wa kharwasun bil Islam. Apakah tegas dan berani pada masa zaman jahiliyah dan pengecut setelah masuk Islam? Itu ucapan Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Setelah beberapa waktu diamati dan dipelajari, fasyarahallahu sadrahu bima syarah bihi sadra Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi insan yang pertama yang memerangi atau bercadang untuk memerangi mereka-mereka yang meninggalkan zakat wa ma'aksarahum di negara kita, wa ma'aksarahum di negara Islam secara umumnya, alangkah banyaknya jumlah bilangan yang tidak mengeluarkan zakat, yang tidak keluarkan zakat. Itu kalau seperti di zaman Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, mereka sudah tidak punya kesempatan hidup untuk kesana dan kemari di atas permukaan bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Paman shalah walam yuzaki. Seseorang yang melaksanakan salat tapi tidak mengeluarkan zakat, salatnya tidak akan diterima. Asal di satu firman Allah yang berbunyi, anishkurli waliwalidaika ilayyal masir.
kalau kita tidak berterima kasih kepada kedua ibu dan bapak, berarti kita juga tidak bersyukur dan tidak berterima kasih kepada Allah Jalla Jalaluh. Itu teristimbat daripada hadis yang diriwayatkan, ridho Allahi ridho Allah fi ridhal walidaini. Seperti yang Abi katakan pada pendahuluan tadi itu, pengen sukses, pengen beruntung, pengen selamat. Bahkan juga kalau ada mengidam-idamkan pasangan yang paling ideal, pasangan yang paling cantik barangkali daripada berbagai aspek, atau cantik daripada sudut akhlak dan perilakunya, pun juga melalui ridwan walidain. Ridwan walidain habis zakat sabas kepada bangsa Nusi. Masya Allah, tabarakallah, orang tua beliau sudah pergi, itu orang tua laki-laki, tinggal lagi dengan ibu. Abi perhatikan, kadang-kadang balik perlis, ngapain ngantar mak yang sudah uzur, gantian dengan kaita dengan istri beliau. Masya Allah, tabarakallah, punya pasangan hidup yang cukup bijak, yang kadang-kadang dengan sebahagian, kalau dengan mak mertua, ya Allah, apalagi kalau sampai kepada untuk urusan lampin, ganti panas, segala macam, itu dengan kita, wallahu alam lah, agak susah dan sulit. Apalagi dengan kita mendengar cerita-cerita yang dulu pernah Abi ceritakan kepada kalian. Seorang santri yang meraup najis, yang meraup kotoran, tai, daripada guru kepada gurunya, atau kepada orang tua daripada gurunya, itu rasanya satu perkara yang tidak boleh kita khayalkan seperti di zaman kita sekarang. Dua cerita, Abi dapat cerita itu daripada Syekh Sufyan, yang pertama dengan Syekh Muhtar Al-Talib dan juga dengan Syekh Ahyad Al-Bukhari. Kedua-duanya daripada Bogor. Ya, ini spiting kita sudah penuh. Spiting itu kalau dengan bahasa Malaysia, tong najis, kotak najis, tangki najis disebut dengan spiting. Ya, maksudnya Syekh Ahyad ini spiting sudah penuh, tolong dikuras. Yang pada waktu itu, ini sudah malam, kita mau cari tukang kuras di mana? Cari tukang kuras daripada mana malam? Kalau ada santri, kita suruh santri untuk menguras. Dan itu juga belum tentu mau. Kalau untuk menguras sumur depan itu pun hanya dalam beberapa orang saja yang siap untuk terjun. Cuma hanya sudah untuk menguras lumpur saja. Yang ini tolong dikuras spiting. Apa kata Syekh Ahyad pada seketika itu? Kena dikenakan tidak ada tukang, tidak ada pekerja di malam hari, maka aku punya pikir, takkan sampai besok baru nak dibuat. Malam hari itu Syekh Ahyad Al-Bukhari tidak tidur. Bila turun masuk ke dalam spiting, bila kuras dalam hati beliau, ini najis, ini kotoran daripada guru kesayangan aku sendiri, Syekh Muhtar Al-Talib rahimahullahu ta'ala rahimahumullah. Pada pagi harinya sudah terkuras, tapi lo mandi lagi, menetes air mata Syekh Muhtar Al-Talib yang seketika melihat punya santri, punya murid sesetia itu, sampai pada tapukan cuma membawakan beg, menentengkan sandal atau membetulkan sandal, nyuciin tangan, atau juga dengan perkara yang seumpamanya, itu sudah luar biasa hebat dan bagus. Ini sampai pada tahap untuk menguras spiting, najis, kotoran, tai daripada sang guru dengan tetesan air mata, juga dengan pandangan syafaqah, dengan pandangan penuh rasa kasih sayang daripada sang guru. Mereka katakan setelah beliau mendapatkan wasiat pesan daripada sang guru, kaulah yang akan mengambil majlis ta'limku nanti di Halaqah, di Masjidil Haram. Syekh Ahyad sudah tidak bisa pikir, kira-kira bagaimana sih dengan aku? Keilmuan yang jauh berbeda, kemampuan yang jauh berbeda, di mana dengan Syekh Ahyad? Itu yang kepikiran dengan beliau, pesan terakhir daripada guru beliau, kaulah yang akan jadi pengganti majlisku, kau yang akan jadi pengganti aku di majlis aku nanti di Halaqah Taklim di Masjidil Haram. Kira-kira bagaimana dengan datu-datu mopti yang berdatangan daripada Malaysia? Bagaimana kira-kira dengan kiai-kiai Nusantara yang datang bertalaki ilmi di Mastalaki Ilmu di Masjidil Haram? Itu detik-detik terakhir Syekh Ahyad menangis, menetes air mata ke muka Syekh Muhtar Al-Bukhari, Muhtar Al-Talib rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhtar buka, mengamat, anak menangis.
santri menangis. Kenapa? Sebab yang kepikiran kalau Pak Kiai meninggal, sanggupkah kira-kira aku untuk mengambil alih tempat beliau? Mampukah aku untuk menyampaikan panduan dan bimbingan kepada orang ramai? Bukan kepada orang ramai, kepada para alim ulama daripada Nusantara, Indonesia, Malaysia, petani, dan juga dengan tempat-tempat yang seumpamanya. Walhasil dengan nazarah, dengan pandangan kasih sayang daripada beliau tadi itu, Masya Allah, tabarakallah, setelah Syekh Mukhtar At-Tahrir meninggal dunia, apa yang terjadi? Jadi kata mereka dalam majlis ta'limnya Syekh Ahyat Al-Bogori, ilmunya Syekh Mukhtar At-Tahrir, rahimahullah, tapi dengan semangatnya yang disampaikan oleh seorang remaja, oleh seorang pemuda yang mendapatkan futuhat, nafahat, puyutah daripada sang guru, asbab-usababnya khidmat yang habis sebutkan tadi. Yang kedua itu diceritakan dengan Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, insyaallah di lain kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan jalur yang dua ini, kawan-kawan, supaya kamu mudah hafal. Santri yang susah menghafal, yang susah untuk mendisiplinkan diri, yang susah untuk duhaan dan tahajudan, yang susah untuk patuh dengan aturan, coba pastikan hubungan kalian dengan mak dan ayah itu seperti apa. Perbetulkan, luruskan, bakti dan setia. Kalau seandainya ada waktu libur pulang, maka perbaiki, minta maaf, minta restu, minta ridho, supaya mudah hafal, mudah paham, mudah ingat, mudah taat dan setia, baik itu kepada guru kita tetapkan. Anishkuri wali walidaika liutallah piritol walidain wasakatullah. Bagaimana bisa beruntung kalau pada Allah murka? Bagaimana bisa berhasil? Kita tidak mau seusia 60-an, 70-an, ternyata kita tidak diharung, tidak mendapatkan belayan kasih sayang daripada Allah. Tua jadi pengamen, minta maaf, bukan menghinakan mereka, tidak. Tapi kenapa kok rezeki jadi susah seperti ini? Bukan waktunya untuk kita bekerja, itu waktunya untuk kita persiapan pergi menuju alam akhirat. Bukan waktunya untuk kita banting tulang, bukan waktunya untuk kita memeras keringat. Kok kenapa susah? Kenapa jadi susah seperti ini? Coba tolong pastikan, kalau pada itu yang maha dengan segala kira itu murka kepada kita, asbab murka Allah Jalla Jalaluh, yang utama itu pada itu seseorang dimurka, dibenci oleh kedua ibu bapaknya. Ingat, ini jalur yang paling dekat untuk menuju surga, dan juga jalur yang paling dekat membawa seseorang kepada lembah kehancuran dunia dan akhirat. Waliyadzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakatullah, dan murka Allah itu terletak pada murka kedua ibu dan bapak. Seorang laki-laki datang istizan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke EPP, untuk pergi berjihad fisabilillah. Tidak ada yang menandingi jihad fisabilillah. Satu, amal ibadah yang paling istimewa. Kedua, amal ibadah yang paling besar pahalanya. Satu, dua, tiga, amal ibadah yang kita diantara daripada orang yang layak untuk memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Salah satu daripada tiga kumpulan yang akan memberikan syafaat kepada orang ramai, syuhada. Besar pahalanya, Masya Allah, tabarakallah. Tapi besar-besar pahala berjuang fisabilillah tetap saja tidak menandingi ganjaran pahala orang yang bakti kepada keduanya. Saha qala anna rajulan ja'a yastajidu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jihadi faqala ahayyun walidaka. Aneh dengan pertanyaan daripada baginda kepada laki-laki yang siap untuk mempertarungkan nyawa. Teman-teman kita pergi ke India, Pakistan, Bangladesh, khuruj setahun sekalipun kalau sampai seumur hidup, itu kita tidak mempertaruhkan nyawa kita seperti pada waktu kita berperang. Berperang itu nyawa yang kita pertaruhkan. Bukan yang kita pertaruhkan itu jabatan, duit, harta, wanita, juga dengan seumpamanya. Kalau pada waktu kita silap memandang, kalah dalam pertarungan, nyawa kita yang melayang. Ternyata yang kita pertarungkan itulah yang termahal. Bahkan itu yang paling menentukan segala-galanya. Kesehatan tidak ada arti, duit tidak ada makna, peluang tidak ada makna, segala-galanya tidak ada apa-apanya. Kalau dengan roh seseorang itu sudah keluar daripada jasad.
Berarti pada waktu kita mempertarungkan nyawa kita untuk kita mendapatkan syahadah fisabilillah yang kita diantara jadi pada yang lain untuk memberikan syafaat nanti pada hari kiamat, ternyata maqamnya masih berada di bawah ridwan walidaini. Faqala ahayun walidna, qala na'am. Nabi kita bersabda riwayat, irji', pulang balik, kembali kamu ke negeri Yaman. Laki-laki tadi itu datangnya daripada Yaman. Tujuan utama satu untuk hijrah, tujuan kedua untuk berjuang fisabilillah. Nabi kita bersabda, irji' fihima jahid, berjuanglah kamu dengan berbakti kepada kedua-duanya. Pandur, coba tengok, coba lihat kaifa faddala, bagaimana dengan baginda melebihkan bakti kepada kedua ibu dan bapa. Khidmatahuma adal jihad fi sabilillah. Al-kabairu, dosa-dosa besar itu adalah mensekutukan Allah. Berikutnya wa qul walidaini, durhaka kepada kedua ibu dan bapa. Wa qatlun nafsi, membunuh, terbabit dalam kasus, dalam kes pembunuhan. Wal yamidul ghamus, itu adalah sumpah palsu. Salah satu la yanfa'u ma'huna amalun, tiga perkara yang tidak ada artinya, yang tidak ada manfaatnya amal ibadah yang kita laksanakan. Satu, tak ada artinya ibadah yang kita laksanakan kalau pada itu dengan seseorang itu terbabit dengan perkara syirik. Nih, sejak dibeli cincin ini, rezeki memang melempah ruah. Ini kalau seandainya dilihat begitu saja, orang yang sakit mata sembuh matanya. Ini kalau sudah enggak ada celaka dalam kehidupan. Ini menuhankan cincin yang walaupun ibadahnya mantap, tapi masih kepercayaannya dengan keris, masih kepercayaannya dengan batik, masih kepercayaannya dengan besi tua, masih juga kepercayaannya dengan batu cincin, masih juga kepercayaannya dengan jimat atau dengan yang seumpamanya. Ibadah yang seperti apapun jenisnya itu tidak ada manfaat bagi seseorang yang mensekutukan Allah dengan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Uququl walidaini, qala amalun asyirku billah wa uququl walidaini wal firaru minazafi, dan melarikan diri dari pada medan perang. Salah satu tiga kumpulan. Qala salah satu tiga kumpulan yang Allah haramkan surga ke atas mereka. Tiga golongan, tiga kumpulan, tiga orang manusia yang bakalan tidak akan masuk surga. Satu, mubinul khamri, orang yang ketagihan dengan minuman keras, yang walaupun sebutannya tidak lagi disebut dengan arak. Yusamunahu bighairismiha, dia kasih nama minuman keras itu dengan yang sudah jadi pada namanya, disebut dulu dengan bahasa al-khamru, artinya arak. Nah, saya bukan minum arak, saya cuma minum bir, whisky, sembanya, cuma ekstasi. Ekstasi bukan arak, haram arak, gak boleh arak itu suatu yang diharamkan. Innallah haram al-khamra. Tapi saya cuma hanya dengan mengandalkan dada atau narkotika, itu kan cuma sedikit heroin saja, kokain saja, bukan arak, bukan khamar. Yang haram itu khamar. Nah, begitu. Jadi ada bahasa seperti itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang haram itu adalah khamar, bukan whisky, bukan nama-nama yang seumpamanya. Bahkan sekarang minuman keras itu kalau dalam bahasa Arab, dengan bahasa yang paling keren, namanya al-mashrubat ar-ruhiyah, minuman rohani. Terhadap minuman keras, al-mashrubat ar-ruhiyah, kadang-kadang disebut al-mashrubat al-kuhuliyah, tapi lebih keren lagi ar-ruhiyah. Masyaallah tabarakallah, min ahli arwah, min ahli ruh, min ahli salah wal falah. Salahnya itu tenar, waliyahdubillah. Ha, tadi Abi nak sebut, jadi yang haram itu khamar. Kalau minuman keras itu kan namanya bukan khamar, cuma kerasnya saja. Jadi hirup ekstasi, kokain, heroin, sabu-sabu, obat-obatan. Ha, itu sama seperti kata orang Kedah. Orang Kedah pada seketika nyasar, dijumpa anak Indonesia, tanya, "Maci sesat ke? Maci sesat ke?" "Tah," kata maci, "yang sesat orang kafir. Aku maci tak sesat."
Makcik nak balik rumah tapi tak tahu jalan. Tuh, maknanya sama juga. Yang haram tuh arak, khamar. Sementara ekstasi itu namanya bukan arak. Nah, Nabi kita tidak cakap seperti itu semata-mata. Nabi kita juga bersabda, ma haruma katsiruhu faqaliluhu haram, ma askara kullu ma askara fahuwa khamrun. Tiap perkara yang memabukkan hukumnya sama dengan arak. Apa saja yang memabukkan, mungkin dengan seumpama alkohol, mungkin juga seumpama dengan air tape misalnya, itu kalau sampai memabukkan hukumnya sama, tidak berbeda dengan arak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mudminul khamri wal aqu, yang durhaka kepada kedua ibu dan bapak. Wadayus, ingat tadi pagi kita bahas, kita baca sama tentang dia saat dayus, mak dan ayah yang tak peduli dengan anak gadis atau juga dengan anak perempuannya. Terserah dia negur siapa, bergaul dengan siapa, pergi dengan siapa, ngumpul-ngumpul dengan siapa. Sampai detik sekarang ada rasa geram dengan Habibur Rahman atau dengan Habib yang mensutradai film Ayat-Ayat Cinta. Nih, Syekh Ahmad, Mesir. Dengan Dr. Henry, Mesir. Mesir, Mesir, mana lagi yang bekas di Mesir? Enggak ada. Susah macam seperti kami ini bisa dapat cewek daripada Mesir. Enggak mau mereka dengan kita. Kita pertama duitnya, kedua yang lainnya. Enggak mau. Batuk itu ada terkeluar dah. Enggak usah pikir macam-macam. Coba. Susah. Kalau kamu punya duit, kamu punya mobil, insyaallah kita mudah dapat cewek daripada Mesir. Kita sudah nyedong pesek yang pertama, keduanya lemah yang kedua, lemah ekonominya yang ketiga, enggak mau. Kan begitu Ahmad. Gambaran yang digambarkan di situ, siang namanya Pakhri itu ditetangi sama cewek-cewek Mesir. Tanya, tapi waktu ditanya, itu katanya pipo, pipo, pitu ke bawah, kenapa po pula di atas? Sudahnya merusak bahasa Arab. Kemudian yang kedua menggambarkan mahasiswa-mahasiswa Mesir itu punya pergaulan bebas dengan cewek-cewek Mesir. Enggak. Perempuan-perempuan Arab diantara daripada yang paling susah untuk kita dapatkan. Kecuali kalau kamu punya power, kamu punya kelainan, punya kelebihan, mungkin kamu akan diminta kawin sama mereka. Tapi kalau saya tidak ada kelebihan yang kita miliki, kelebihan daripada berbagai aspek lah, susah untuk dapat cewek daripada Mesir. Itu film itu merusak dan juga memalukan mahasiswa-mahasiswa kita. Kami tidak seperti itu pada masa di Mesir. Alhamdulillah khair-khair saja. Tanya Syekh Ahmad, khair-khair saja. Tapi kalau sesama kami lain lagi ceritanya. Bukan pacaran, maksudnya bergaul lah. Begitu. Kita ada PPI, PMB, apa segala macam pada waktu itu kan. Ah, Masya Allah, tabarakallah. Malam-malam mendo-mendo. Malam-malam main catur. Gantungan. Pulang ke kampung jadi kiai, Masya Allah. Itu berkat. Jangan tanyakan berapa ilmu yang dia dapatkan, tapi kita tanyakan berapa keberkatan daripada ilmu yang ada peroleh. Itu yang paling ideal. Berapa duit yang ada dapatkan, berapa gajimu, bukan itu yang menentukan. Yang perlu kita tanyakan, berapa keberkatan yang kita dapatkan daripada pencaharianmu. Keberkatan itu adalah kalau pada itu Allah letakkan pada kesehatan, senantiasa kita sehat. Kalau letakkan pada ilmu, senantiasa ilmu kita jadi berkat dan manfaat. Kalau letakkan pada jasmani kita, rohani kita, senantiasa kita selalu senantiasa ubudiah kepada Allah Jalla wa'ala. Itu keberkatan yang kita harapkan. Yang sedikit bisa jadi banyak, yang sedikit bisa jadi cukup. Tadi petang Abi ngobrol dengan Haji Ahmad. Haji ada? Haji Ahmad ada? Dan naik. Jadi Abi ngobrol dengan Haji Ahmad. Cerita tentang Kiai Isa. Kan Abi dia beberapa kali di situ. Masya Allah, tabarakallah. Berkat ma'asohbatis salihin, berkat bersama orang-orang yang sudah berumur, berkat dengan kiai-kiai sesepuh. Masya Allah, tabarakallah. Kata Pak Kiai pada itu disarankan oleh seorang kiai daripada Madura. Pak Kiai senang saja untuk menyelesaikan pembangunan ini, minta buat proposal ajukan kepada pemerintah. Jadi kata Kiai menjawab, enggak. Saya takut kalau ntar nanti dimarahin sama atasanku. Saya khawatir kalau saya bakalan akan dimarahin oleh atasanku. Memangnya sempat punya atasan? Ya, atasan saya yang lebih atas daripada yang di atas. Siapa? Allah Jalla Jalaluh. Pada waktu ditawarkan untuk jadi pegawai atau juga untuk menjadi salah seorang manajer,
dengan gaji yang besar, fasilitas yang cukup menggiurkan. Nah, kata beliau, saya sudah jadi pegawainya Allah Jalla Jalalu. Khidmat diriku untuk agama. Aku jadi kru-nya Allah dunia dan akhirat. Ah, Masya Allah, tabarakallah. Kekurangan semen, kekurangan besi, kekurangan bata, kekurangan batu sirtu. Batu dengan pasir namanya sirtu. Ya Rabb, ya Rabbar Rahimin. Setelah maghrib, kira-kira dalam jam 2 pagi, tengah malam datang lori hantar pasir. Lantah datang lori hantar beberapa sak semen. Pir, ini dari siapa? Gak tahu Pak Kiai, saya cuma disuruh mengantar kemari. Saya cuma disuruh untuk mengantar kemari. Saya tidak tahu daripada siapa. Oh, komunikasi canggih. Intinya rumusannya birrul walidaini. Kalau dengan birrul walidain seperti itu pahalanya, seperti itu kedudukannya. Bagaimana kalau dengan kita jadi orang yang baril maula jalla wa'ala. Buat perbandingan. Bakti kepada ibu dan bapak saja sudah mempunyai kedudukan yang seperti itu, akan memudahkan kita untuk mendapatkan segala-galanya. Bagaimana kalau pada juga kita bakti dan taat dan setia kepada Allah dan Rasul-Nya? Jadi jangan khawatir nanti nak hidup seperti apa, gimana untuk kita menyara kehidupan kita. Jangan pikir. Yang patut untuk kita pikirkan sepanjang hidup, ayyakunal mauna radian angka, agar Allah ridha dan restu kepada kita. Usahakan agar bagaimana Allah ridha dengan aku. Cara yang paling mudah untuk kita mendapatkan ridha daripada Allah, ridha daripada kedua ibu dan bapa. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqulu al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Qala wad-dayus, dan juga dengan laki-laki dayus yang membiarkan fi ahlil khubsa, yang membiarkan keluarga anak perempuan atau dengan keluarga perempuannya terbabit dengan perkara-perkara khabis. Jadi al-khubus itu tahapan yang paling tinggi adalah sampai pada perbuatan zina. Tahapan yang di bawah yang macam seperti pacaran, senggol-senggolan, hoi, cubit-cubitan, itu biasa. Nakarnya ini cerita masa lalu lah. Kadang-kadang perempuan itu kalau pada tuh main dengan cowok, cewek kain dengan cowok, itu kadang-kadang mungkin pada tuh pici sompian diambil atau pen diambil terus letakkan di sini. Kita laki-laki saat ketika perempuan letakkan pen di sini, ya Allah, itu suatu pursa femina, suatu peluang kesempatan yang amat-amat berharga. Kalau diletakkan di sini pun ke sini juga halat tujuhnya. Apalagi kalau pada itu diletakkan di sini. Astagfirullah, itu cobaan. Oh, cobaan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Cepat-cepat kawin. Dunia sudah dekat-dekat kiamat. Nanti kamu mau kawin di mana? Kalawad dayus. Aih, az-zina. Bihim ma'ilmihi bihi. Wakilah waladhi la yamna'an nasa ani dukhuli ala zaujati, yang tidak mencegah sesiapa untuk datang berkunjung menemui istri dia. Bebas orang keluar masuk jumpa istri dia. Hai, semuanya hai, semuanya ditegur. Jadi tidak pernah menolak permintaan daripada yang meminta. Ajak-ajak makan, ikut pergi. Duduk santai, ikut pergi. Berekreasi, ikut pergi. Allah, buka mata, sebentar lagi. Nanti abis tambah satu jam lagi kemana yuk. Kalau kamu ngantuk, lebih tambah satu jam. Biar kita sama-sama mengantuk, baru adil. Kalau kecapean, tapi juga jadi ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hakim, wal asbihani, kullu dzunub. Semua dosa kesalahan akan Allah tangguhkan balasannya itu pada hari kiamat. Akan Allah tangguhkan balasannya sampai kepada hari kiamat. Yu'akhirullahu minha masya'a ila yaumil kiamat. Segala dosa kesalahan akan Allah tangguhkan balasannya sampai kepada hari kiamat. Kecuali dua. Satu, uququl walidain. Yang kedua, al-tulmu. Kezaliman. Kediktatoran. Qala ila uququl walidain. Kecuali durhaka kepada kedua ibu dan bapak. Jangan dibentak. Abah kan gak tahu. Abah gak ngerti. Ini bukan urusan papa, bukan ibu yang kawin. Ini masa depan saya. Gue yang punya urusan. Apa jangan kecampur tangan dengan urusan aku.
itu bergoncang arasnya Allah dengan omongan yang seperti itu. Kamu jangan khayal, kita jangan khayal, jangan sampai kepikiran. Seseorang yang seperti itu hidupnya akan harmoni, hidupnya akan sehat afiat. Kalau afiat jasmaninya, rohaninya tidak akan sehat. Kalau afiat rohani dan jasmaninya, tidak akan mungkin terlepas dan terenak daripada riya, sum'ah dan ujub dalam amal ibadahnya. Waliyadu billah, kullu dzunub, segala dosa kesalahan Allah tangguhkan balasannya sampai kepada hari kiamat. Yang Allah tangguhkan 3 tahun, yang Allah tangguhkan 10 tahun sebab kena dosa kesalahan. Semuanya berpuncak, berpangkal daripada dosa kesalahan. Na'udzubillah, kalau dengan balasan daripada kemaksiatan tadi itu bi awakhiri umrihi, bi awakhiril umur, pada akhir-akhir umur seperti yang disebutkan tadi itu. Ini ucapan daripada Senoman, seorang laki-laki Yahudi, seorang laki-laki Majusi, jadi pengemis, minta-minta ke sana kemari. Tengok, hitam manis. Kalau hilang manisnya, tinggal hitamnya bagaimana? Repot kan? Syukur-syukur kalau yang hilang itu hitamnya, manisnya masih kekal. Tapi kalau yang hilang itu manisnya, na'udzubillah, tinggal hitamnya, jadi gelap. Tapi maksud ayat lagu itu, kalau yang hitam saja manis, lebih-lebih lagi kalau dengan yang putih dan ceria. Kembali, insyaAllah. Tapi jadi pengamen. Dapat syukur-syukur kalau dikasih. Itu yang jalan yang besar apa tuh, Ustaz Matatua namanya, yang main musik tuh, ada lagu di belakang ngikutin untuk mendapat bantuan. Yang satu yang main-main anak-anak yang apa namanya? Yang manusia dibungkus dengan apa tuh? Ondel-ondel. Ondel-ondel? Iya enggak? Ondel-ondel namanya. Enggak jalan. Mau enggak hidup terbiar seperti itu? Kita enggak mau. Kita ada cara. Kita ada jalur. Kalau seusia antum masih bisa cari kerja. Tapi kalau sudah usia 70-80-an, saraf kejepit. Ginjal. Asam urat. Paru-paru. Darah tinggi. Cing manis. Wah, marahnya. Terus kepulauan hidup tidak terpenuhi. Kita kalau pada waktu akhir umur itu doa yang kita baca pada tiap-tiap sebelum azan itu kita mohon. Jal khaira amalina awakhirah. Wa khaira ayyamina yawma nalqah. Hari, detik-detik yang teristimewa, detik kita berjumpa dengan Allah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan zakir, dalam keadaan ibadah. Yang meninggal pada waktu khutbah, yang meninggal pada waktu salat. Meninggal pada waktu guplahan. Bahasa orang Banjar paham. Nggak tahu, gue berani, tapi nggak paham bahasa Indonesia, nggak tahu. Gue nggak pernah main dengan kawan-kawan dari Indonesia, kami main sama orang Banjar. 0-0, keluar 3-0, tutup 0, jadi 0 dengan 5, 5-3, keluarkan 5-3, 5-5, keluar blak 5, 5-5 keluar, tutup, keluar 5-6. Nah, 5-6 kita keluarkan 6-1, jadi 5-1, kita keluarkan lagi 5-1, 5-5 lagi, prok, mati, guplahan namanya. Apa guplahan? Mati semuanya. Semuanya gak punya 5, itu namanya guplahan. Jadi pada waktu mengeluarkan 5-1, 5-5, prok, meninggal dunia. Gak mau meninggal pada waktu itu. Apa guplahan? Sama kemarin apa domino enggak dulu-dulu tuh yang jujur lah, yang jujur. Atau main catur, suka catur ya. Catur sebenarnya boleh kan? Catur. Guplahan namanya, enggak mau. Mati pada waktu senang, la ilaha illallah. Saya cemburu. Orang yang meninggal pada di Jumat. Orang yang meninggal disolatkan sejumlah sekian ribuan manusia. Yang akhir-akhir ini itu dengan Syekh Abu Bakar Al-Adni, Al-Masyhur. Syekh Abu Bakar Adni Ali Masyhur. Kita tengok live. Masya Allah, banyaknya manusia. Begitukah dengan ulama hadis di India pada beberapa tahun yang lalu,
Dan yang terakhir itulah Syekh Mahmud Effendi. Ini salah satu daripada ulama yang sangat-sangat ambil berat tentang amalan sunnah. Sekecil apapun amalan sunnah itu akan dikejar sama beliau. Ketemu dengan seseorang enggak punya jenggot, beliau panggil orang tadi itu, beliau nasihati, "Kamu kenapa tidak punya jenggot?" "Sebab ayah tidak suka saya pakai jenggot." "Di mana ayahmu?" Kalau dengan bahasa Indonesia, "Di mana ayahmu?" "Ayah saya ada di Kalimantan Selatan." Terbang beliau ke Kalimantan Selatan hanya untuk menasihatin ayah beliau tadi itu supaya cinta dengan amalan sunnah itu dengan pakai jenggot. Hanya karena itu saja sanggup untuk menempuh jarak tidak kurang daripada dalam 700 km untuk apa saja? Ihya'an di sunnah. Masya Allah, tabarakallah. Seperti apa keberkatan yang Allah berikan kepada beliau? Keberkatan yang Allah berikan kepada beliau, jumlah bilangan manusia jutaan, puluhan juta yang menyembahyangkan Masjid Sophia. Sophia apa yang namanya? Sophia? Ayah Sophia. Di Masjid Ayah Sophia, jadah satu disembahyangkan. Jutaan manusia. Syekh Mutawalli Syahrawi, pada waktu kita sedang pergi ke Dekahiliyah, lautan manusia, banjir manusia, pergi ke situ, tidak akan sia-sia. Dan itu yang paling kita harapkan, agar pada penghujung kita nanti, bukan ramai saat ketika dengan kita-kita berdakwah, tapi juga ramai pada waktu dengan kita-kita disalatkan oleh mereka. Mereka doa daripada 70 orang, pasti dan pasti anda akan mendapatkan keampunan. Bagaimana kalau bukan 70, 700, 7000, 70000, 7 juta manusia bi a'la indiyin insyaallah. Kenapa? Sebab tidak akan tertolak doa permintaan daripada sejumlah sekian ramai mereka-mereka yang mensalatkan antum-antum kita-kita semuanya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berikutnya, qala kullu dhunubi yu'akhirullahu minha ma sya'ila yaumil qiyamati illa uququl walidain, maka Allah akan menyegerakan balasannya itu kepada sahib, kepada orangnya di dunia sebelum wafat. Man ahzana walidayhi faqad aqahuma. Oh, kalau kita ikut definisi yang diriwayatkan oleh Imam Khatib di sini tentang kedudukan hadisnya, kata Ustaz Badrian, hadis ini maudhu. Akhrajahul Khatib fil Jami' li adab al-hadis wa sami'. Kenapa? Qala al-Azhari kadzabun rafidi, itu salah satu daripada rawi yang terbabit. Jadi bagaimana dengan riwayat yang diriwayatkan di sini? Sebagaimana kita katakan dahulu, keadaan yang paling parah pada hadis-hadis yang diriwayatkan kepada pada itu dengan hadis itu dikatakan maudhu'. Karena ada rawi muttahambil kadzib atau karena ada rawi kadzab. Tapi secara pasti itu tidak lebih daripada jalur riwayat. Yang walaupun dikatakan maudhu', boleh jadi dikenakan karena dengan status atau disebabkan karena dengan kepribadian daripada yang meriwayatkan tadi itu, dia pernah berdusta, lemah ingatannya, itu hadisnya akan jadi masalah atau akan bermasalah. Tapi realiti hakikat yang sebenarnya apakah memang seperti itu? Jadi dengan ulama-ulama kasyaf, di antaranya dengan imam yang mendapatkan julukan sebagai Syekhul Hadis, had ya Syekhul Hadis, itu julukan yang paling disukai oleh Al-Imam Asyuti rahimahullah ta'ala, yang kata beliau dalam berkali-kali juga diantaranya secara yakadah. Kadang-kadang kalau pada itu dengan beliau bimbang tentang kedudukan hadis, beliau tanyakan secara mubasyaratan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman Rahimin, mungkinkah kita ketemu secara yakadah? Tuh, bagaimana kira-kira Nabi kita ketemu dengan para Nabi-Nabi yang terdahulu? Bagaimana kira-kira pada Nabi kita berbual-bual, ngobrol, bercakap-cakap dengan Nabi Allah Musa alaihissalam? Marhaban bin Nabi Salih wal Ibni Salih. Ucapan daripada para Nabi-Nabi pada menyambut bagi Nabi. Apakah itu dalam mimpi? Tidak. Itu dalam keadaan yang Allah. Ya'abdihi berarti rohan, wajah, sadan. Begitulah pertemuan kita juga dengan para Nabi-Nabi yang terdahulu. Kembali. Jadi kalau dikatakan maudhu', memang hadis maudhu' tidak boleh kita amalkan. Tapi dari sudut hakikat yang sebenarnya, mungkin saja hadis tersebut itu ternyata hakiki atau hakikatnya sahih, akan tapi kena diriwayatkan oleh orang-orang yang bermasalah. Akhirnya hadisnya pun juga bermasalah. Jadi katakan saja kalau ada riwayat datangnya melalui kita-kita, hadis itu jadi dhaif langsung. Riwayat daripada Abi dhaif.
Riwayat daripada Sampian taib. Riwayat daripada yang lain juga taib. Oh, kenapa? Nasikah, kamu masalah tasikah. Kita suai habis. Apalah kita tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kadang-kadang bacanya lebih, kadang-kadang bacanya kurang. Kadang-kadang mubtada jadi fa'il. Masih mendingan sama-sama marfu. Yang jadi masalah mubtada jadi mansub. Nah, itu jadi masalah. Jadi kalau melalui jalur kita, jadi bukan karena kita tidak jujur, kita jujur tapi kita lemah ingatan. Itu juga membuat hadis kita jadi lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan membela hadis maudhu, tidak. Man ahzana. Tapi realiti daripada percakapan ulama itu pun juga seperti itu. Coba dibuka kembali kitab yang pernah kita diskusikan, yang pernah kita resensi pada beberapa bulan. Mungkin tahun yang lalu, kitab Al-Birr Wassilah. Oh, di situ lambat menyahut saja dikatakan sudah menyaringkan suara saja daripada mak ayah dan ayah dikatakan artinya durhaka. Makan bersama takut kalau mak nak mengambil ternyata duluan kita mengambilnya, itu juga dikatakan makanya orang dahulu segan makan sekali dengan mak dan ayah, takut kalau pada tuh mak nanyedok nak ngambil ternyata duluan kita mengambil lauk atau juga dengan gulai yang ada di hadapan. Sampai ke tahap itu tuh baknya mereka kepada kedua ibu dan bapak. Tidak heran ribuan ratusan ribu ibadahnya kuat, khasyahnya tadalurnya luar biasa. Selain daripada hafalan daya ingatan yang tidak ada tandingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahzana. Barang siapa membuat mak dan ayah jadi sedih, berarti dia telah durhaka kepada keduanya. An Wahb bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, al-imam Wahb bin Munabbih, at-tabi'ul jalil, al-hafid Abu Abdil Ashan, ani alimu ahli Yaman, asalnya daripada ahlil kitab. Qala awhallahu ila Musa alaih salatu wassalam. Allah telah mengahyukan kepada Nabiullah Musa alaih salam, ya Musa. Wakir, muliakanlah kedua ibu bapakmu. Fa'inna man wakara, sesiapa saja memuliakan kedua ibu bapaknya, madatulahu pi umrih. Aku akan panjangkan usianya. Aizawatulahu pi umrihi. Pengen panjang umur bakti kepada mak dan ayah. Ya, taklah panjang sangat, tapi cukup relatif panjang. Orang tua antum meninggal dunia pada usia berapa? 80-an. 87. Lebih kurang juga dengan usia al-walid. Abah pun juga seperti itu. Jadi yang lebih perhatikan daripada orang tua abi sendiri, bukan cuma hanya bakti kepada mak dan ayah beliau, atau abi tidak tahu, tapi tidak pernah liur kakek. Tuh dengan tuan daripada orang tua bapak, daripada sebelah bapak, tapi daripada sebelah ibu, habis sempat kedua-duanya. Ibu kepada ibu umi, bapak kepada umi, itu habis sempat. Tapi daripada sebelah bapak tidak pernah. Tapi perhatikan pada masa beliau di Mekah, asal dengan orang Amuntai saja. Asal dengan orang Banjar, Banjar Amuntai, Banjar Gambut, Banjar Kula, Banjar Tanjung, enggak urusan. Mesti ditetangin sama beliau. Dan jemaah kita, jemaah Indonesia, kadang-kadang sampai 5 km dari masjid. Dibekalin sama pengurus, tabah, sabar, banyak-banyak sabar, biar di Mekah banyak ujian. Iya, banyak ujian karena sampean yang menipu. Man. Jemaah Malaysia bayarnya sedikit, tapi dekat dengan masjid. Kita-kita di Maspalah, Jiansut, mana? Maabdan, mana? Jauh di situ. Jemaah Malaysia dekat dengan masjid. Kenapa? Kok kenapa kita bisa begitu? Nah, itu panjang ceritanya. Kenapa kita bisa seperti itu? Bayarnya banyak, tapi ternyata rumah kita, gedung kita, apartemen kita jauh daripada masjid. Itu panjang ceritanya. Yang secara kesimpulannya saja, yang walaupun rumah di Jabal Qubais, di Maspalah Al-Walid, orang tua Abi, Haji Marbu, itu akan datang ke situ. Ziarah silaturahim. Sama Banjarnya. Asal Banjar didatangin. Abi pikir ini diantara daripada apa yang Allah janjikan, apa yang Nabi kita sampaikan, yang pengen panjang umurnya, murah rezekinya, bal yasir rahimah. Hendaklah senantiasa selalu bersilaturahim. Insyaallah kalian yang senantiasa datang, bukan ke Bogor saja, kalau perlu juga khususi nanti ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, insyaallah umur kalian akan panjang. Rezeki kalian akan jadi murah. La takhamintil arsi ikhlala. Jangan khawatir. Kalau Syekh Ahmad bilang apa? Itu perkataan daripada ulama. Tidak akan mungkin kalau pada waktu kita beribadah dengan Allah secara cash, secara tunai,
terus Allah membayarnya secara kredit. Kalau kita bayar tunai, tunai juga balasannya daripada Allah. Ketenangan, ketentraman, kesehatan, rezeki. Itu diantara daripada anugerah Allah Jalla Jalaluhu. Memang banyak untuk datang ke Bogor, tiket pulang pergi 2 jutaan. 2 jutaan ada? Lebih kurang lah. Tambah lagi tinggal anak dan bini. Hidup membujang datang kemari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala madatu lahu bi umrih. Wa wahabtu lahu waladan. Ya baruhu. Aku akan anugerahkan anak kepada yang akan bakti kepadanya. Waman engkau walidai orang yang durhaka kepada kedua ibu dan bapak. Aku akan pendekkan umurnya. Umur panjang tapi tidak berkat. Umurnya panjang tapi tidak manfaat. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Senyap kenapa? Apa sih susahnya untuk berzikir? Apa susahnya kita pergi? Apa susahnya kita jamaahan? Apa susah dengan kita datang ke majlis-majlis ilmu? Usia yang sudah usia kita itu sering-sering hadir ke majlis ilmu, ke majlis zikir. Sebab kenapa? Sebab kita berada di majlis ilmu, sepatah kata ilmu saja pahalanya lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Kasartu umrahu bahwa hamdulahu waladan ya okoh. Aku akan hantarkan, akan berikan kepadanya anak yang durhaka kepadanya. Wa qala Abu Bakar ibnu Maryam, 7 menit. Qara'atu pittarati annaman yadribu abahu. Aku baca di dalam kitab Torah seseorang yang memukul orang tuanya, yuktar. Orang tua bakalan akan dibunuh. Seseorang yang menganiaya sampai pada tahap menampar, menumbuk, menyikut, kalau tidak mati jasmaninya, fisikalnya, akan mati rohaninya. Yuktal. Orang yang menampar, orang yang memukul, ibu bapaknya akan mati kebunuh. Yuktal. Atau maksudnya hukum. Maksudnya hukum bagaimana? Sesiapa saja yang menampar, yang menganiaya kedua ibu dan bapaknya, hukumannya adalah hukuman mati. Penggalkan lehernya. Yuktal. Yuktal hukuman, yuktal akibat dia akan mati, dibunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala wahbun bitawrati alaman saqqa walidaihi ar-rajmu. Saqqa, safa, saqqa, safa'a. Peleng kepada orang yang menempeleng, kurang asam, bukan kurang asam, laka betul lah kalau sampai mak dan ayah ditempeleng. Rajam dilemparin dengan batu sampai mati. Manusia yang dengan nama keduanya itu disebutkan setelah perintah Allah untuk kita beribadah kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. 5 menit. Allah panjang ceritanya. Allah, sabar, besok puasa. Besok tahajud jam 4, jam 3.30. Tahajud jam 3.30. Sahur akan dihidangkan, akan disediakan di aula sini untuk semuanya. Jadi besok salah niat semuanya puasa dulu. Puasa beneran insya Allah, insya Allah. Dapat bonus puasa asura 1 tahunnya. Dapat ampunan dosa 1 tahun lumayan, masyaallah. Kalau tiap tahun kita puasa berarti kita bebas daripada dosa. Alhamdulillah. Ya puasa besok dan juga niat puasa hari berikutnya. Sapi tumbang untuk kita buka puasa besok. Jadi jangan sampai kata sapi yang kudu dimakan oleh orang-orang yang tidak puasa asura. Dia kan bergerak tadi itu seperti pasrah saja. Itu masuk dalam catatan sejarah. Tidak perasaan kak, dalam peral itu, badak itu sampai di sungai, dia melompat, blok, tukang sungai terpelatih masuk ke dalam sungai. Ada kan? Ada juga pada itu, dia melihat ternyata, pada saat sapi itu bergerak, blok, terpelatih, bisa trik, terus kena lehernya. Lebih duluan dia meninggal daripada sapinya. Itu juga kejadian. Hah? Yang tadi itu sapinya gede, bukan sapi sakit, sehat, 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 apiat, segar, bugar. Alhamdulillah. Itu... tensi kesehatannya memang 100-100. Gak ada penyakit, gak ada apa-apa. Waktu disembelih pasrah dia. Tapi dia tak bertahan. Sama seperti main biola. Ya. Setelah separuh putus, baru dia bergerak. Yang menahan bukan orang-orang tua. Yang menahan anak-anak santri. Dalam beberapa orang santri. Tengok tadi dalam rekamannya. Ada tengok ada?
Nah, nanti coba tengok. Tuh pas sapi-sapi lembu pasrah. Kenapa? Sebab dia bakal akan dimakan oleh orang-orang yang berpuasa Asyura. Pasrah dia. Itu udah sebagai bukti kawan-kawan. Yakin, belajar yakinlah. Kalau tidak yakin khuruj 3 hari. Ini khurujnya saja. Tapi dia mesti tidak khuruj. Dunianya tidak khuruj, handphonenya tidak khuruj. Kalau udah pergi itikaf di masjid, tinggalkan. Kalau perlu buang handphone. Paling tidak pun di-off-kan. Kalau tidak bahasa di-off-kan, dimampuskan handphonenya supaya tidak ganggu kita pada waktu kita itikaf di rumah Allah. Itu akan bertambah mantap iman dan keyakinan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qamah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bukan kafir kan? Sayyidina Al-Qamah sahabat Nabi kan? Durhaka saja. Sayyidina Al-Qamah radhiyallahu ta'ala anhu karena kathiran ijtihad. Sungguh rajin dalam ibadah. Bita'ati, sholat, puasa, sedekah, banyak duit, banyak harta, sedekah, sholat, dan juga dengan sedekahnya. Pamarito, wasjada maraduhu, terus sakit dan semakin bertambah sakitnya. Basalat imratu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terus dengan istri tercinta, mengutus utusan kepada bagi Nabi, bahwasanya suamiku Al-Qamah dalam keadaan sakaratil maut, dalam keadaan nazak. Baratu an'u'limaka, saya ingin untuk memberitahukan kepada baginda ya Rasulullah tentang keadaannya. Maka Nabi kita utus Sayyidina Ammar, Sayyidina Bilal, Sayyidina Suhaib, orang-orang istimewa, manusia-manusia hebat, Ammar bin Yasir, Sabran ala Yasir, Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Suhaib al-Rumi, masing-masing punya sejarah istimewa dalam paparan sejarah hijrah. Waqalam tu ilaihi, Nabi kita kata kalian pergi jumpai Al-Qamah. Jumpai Sayyidina Al-Qamah. Palakinuhu syahadat dan talqinkan kalimat La ilaha illallah. Atau dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dengan mereka pun datang menjumpai Sayyidina Al-Qamah bahwa jaduhu bin Nasa, ternyata beliau sudah dalam keadaan berkarah, dalam keadaan sakaratil maut. Baca'lu yulakinu aku. Maka dengan mereka pun mentalkinkan kalimat La ilaha illallah. Tapi lisan lidah daripada Al-Qamah tidak dapat bercakap. Layan tiku pihak. La ilaha illallah. Tidak terhalang. Na'udzubillah. Banyak orang hitam sepanjang dalam beberapa tahun, tapi sebelum menghembuskan nafas terakhir, leluasa untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terus meninggal setelah. Padahal sebelumnya jangankan bercakap seperti itu, sadar pun tidak. Itu anugerah daripada Allah kepada orang yang senantiasa berzikir. Jadi kita zikir kita sudah bagus, kita kekalkan. Wahabi bilang bid'ah ada urusan. Kita tak sekubur juga dengan Wahabi nanti. Dia dikubur dia, kita dikubur kita. Kita beda kubur, tetap saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata satu topik, la buang ke kanan. Tiada Tuhan yang disembah. Tiada yang kita mohon, tiada yang maha pengasih, tiada yang maha memberi, tiada yang razak. Illallah, la ilaha illallah. Kata ulama Naqsabandiyah, kuncamkan illallah itu ke dalam kalbu. La ilaha illallah. Ada juga, la ilaha illallah. Dahlah, begitu saja. Terserah lah, mau begitu oke. Okay. Kalau enggak begitu juga enggak apa-apa. Lenggang-lenggok itu sejak daripada zaman para sahabat Nabi. Sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ya tamayaduna katamayuni al-asyjar. Mereka lenggang-lenggok seperti lenggang-lenggoknya daan. Ini coba lihat. Begini nih. Goyang. Masa bunga plastik ini bisa goyang-goyang begitu pada waktu dengan kita berzikir tegak. Goyanglah. Tapi tidak mesti harus goyang. Jadi jangan sampai goyang kalian itu dihadiahkan sama ngebor, sama gratu ngebor. Ganti dia, biar dia yang goyang-goyangan, dangdut, karaoke itu goyang semuanya. Kalau mereka saja goyang, masa kita tidak goyang? Itu goyang dalam maksiat, kita goyang dalam ketaatan. Kalau goyang keringatan, biar keringat kita ini keluar karena kita berzikir. Tapi masih ingat dengan pesan daripada Syekh Hamid Zamzam. Itu kalau mereka keringatannya itu kena buat maksiat. Keringatan. Tapi kalau dengan kita keringatan daripada ibadah, daripada kebajikan. Besar nilainya di sisi Allah. Mungkin barangkali untuk menyembuhkan kulit kita. Biar badan kita itu basah dengan peluh. Basah dengan keringatan pada waktu kita berpikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, masyaallah tabarakallah. Biasanya kalau baju dalam tuh basah selalu saja masuk angin.
tapi insya Allah Anda tidak akan masuk angin. Kenapa? Sebab basah-basahnya dengan keringat tadi itu daripada pengajian, daripada zikrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu Abi ingatkan kawan-kawan Syah Ahmad, Dr. Henry, Abi kata, bagaimana kita dapat meningkatkan ubudiah kita kepada Allah sampai kepada tahap hadis Areh Nabi Haya Bilal. Jadi gimana capek-capeknya mereka bekerja bakti, bisa santai rehat itu dengan zikir, tasbih, tahmid, dan takbir. Nah, itu kita belum sampai ke tahapan itu. Kita kalau pada itu bekerja bakti, udah nama, nauma ta'ahdil kahfi, tidur-tidurnya ashabil kahfi, adzan tak dengar, zikiran tak tahu. Ya Allah, Bang Samsul, tolong bangunin anak-anak. Abi keliling, tet. Sekarang Abi tak buat, karena ada tetamu, banyak malu lah dengan tetamu. Itu kan mencemarkan nama santri Abi juga. Tapi Abi ceritakan udah tercemarkan juga, ini gak apa-apa. Kalau sebelumnya Abi, kalau ada yang gak bangun, Abi naik mobil. Bawa Camry putar. Sehingga sampai ke atas tadi pertama tuh. Kenapa? Atas alasan karena kerja bakti. Jadi kita pengen terporsetnya tenaga kita dengan kerja-kerja yang kita laksanakan bersama, itu terkendalikan kembali tenaga dan kekuatan dengan amal ubudiyah yang kita laksanakan. Begitu baginda saat ketika mentazkir para sahabat, terkondisikan kehidupan mereka, tidak ada yang sakit-sakitan. Tidak ada yang tiba-tiba penyakit yang membahayakan, yang pada saat ketika pada waktu ngantuk, letih, lapar sekalipun, tetap mereka merasa nyaman. Pada waktu salat bersama baginda, menjatuh. Bukan karena mengantuk jatuhnya, karena lapar. Nah, kita ingin sedikit mendapatkan lempiasan yang seperti itu, mengatasi letih, capek, lenguh, jenuh, tak larat, tak demut, itu dengan ubudiyah yang kita laksanakan setelahnya. Wabillahi taufik. Jadi janji 7 menit. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Cerita Al-Kamah bersambung. Oke. Ada episode yang akan datang. Kesal kita ya kalau nonton film begitu. Tulis episode bersambung. Masih lumayan daripada tamat habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bila nazulubana wa liwalidina wa limasyayikhina. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadah Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna Ala Nuril Mubin Ahmad Al-Mustafa Sayyidil Mursalin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Ala Alihi Sabi'i ajma'in. InsyaAllah besok kita baca kitab yang kedua, dan kita baca dalam beberapa jasa, hanya untuk hari besok saja. Silsilatu Az-Zahab, hadis-hadis yang dibuatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mungkin ada dalam separuh daripada hadis-hadis yang bakalan akan kita baca besok, itu dengan kita sudah pernah membaca dan juga pernah meriwayatkannya, tapi melalui riwayat Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu insya Allah akan kita riwayatkan besok. Kita usahakan khatam. Jadi selepas periwayatan hadis Musa Salbi Yaum Ashura, malamannya akan kita sambung kembali sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada pengumuman.